Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas 5 pesantren yang cukup ternama di Kabupaten Lebak. Tertarik untuk daftar? Berikut ini adalah kumpulan pesantren yang cukup ternama di Kabupaten Lebak, Banten. Terdapat 5 yang sering terdengar di telinga masyarakat Provinsi Banten. Tertarik untuk daftar? Video ini sangat cocok untuk yang ingin daftar pesantren di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Beberapa sekolah sudah membuka pendaftaran peserta didik baru PPDB atau semacamnya. Salah satunya lembaga pendidikan berbasis pesantren. Cukup banyak diminati oleh para orang tua agar anaknya menjadi soleh dan solehah. Pada Hari Santri 2021, Organisasi Agama Nahdlatul Ulama mengeluarkan informasi tingkat pesantren per wilayah. Kabupaten Lebak menjadi nomor 1 dengan pondok pesantren terbanyak di Indonesia. Maka dari itu bantenraya.com akan memberikan 5 pesantren yang cukup ternama di Kabupaten Lebak, Banten. Inilah 5 pesantren ternama di Kabupaten Lebak. Tertarik untuk daftar? 1. Pondok Pesantren Darussaadah di Kabupaten Lebak. Pondok Pesantren Modern Darussaadah adalah salah satu yang cukup terkenal, dengan fasilitas yang cukup mendukung dan program bahasa internasional yang bagus. Alamat, Jalan Raya Leuwi Damar KM, 08, Cimarga, Marga Jaya, Kec, Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. 1. Pondok Pesantren Al-Qutwah di Kabupaten Lebak. Al-Qutwah Boarding School adalah pondok pesantren modern yang terikat kepada jaringan Sekolah Islam Terpadu, JSIT. Banyak santri bahkan lulusannya yang telah membanggakan Provinsi Banten. Alamat, Jalan Maulana Hasanuddin, RT 06, RW 01, Kepulauan Cempa, Kec, Kalanganyar, Kap, Lebak, Cilangkap, Kec, Kalanganyar, Rangkas Bitung, Banten. 1. Pondok Pesantren Manahiju Sadat di Kabupaten Lebak. Pondok Pesantren Modern Manahiju Sadat selanjutnya. Program-program agama cukup kental di sini. Pencak silat adalah olahraga keunggulannya. Alamat, Serdang, Cibadak, Malabar, Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. 1. Pondok Pesantren Darul Azhar di Kabupaten Lebak. Pondok Pesantren Modern Darul Azhar juga salah satu yang cukup ternama di Kabupaten Lebak. Bahasa internasional keunggulannya. Alamat, Jalan Kong, Pendidikan No RT 0809, Muara Ciujung Tim, Kec, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. 1. Pondok Pesantren Al-Mizan di Kabupaten Lebak. Pondok Pesantren Modern Al-Mizan ini cukup terkenal di masyarakat bahkan luar Kabupaten Lebak, dengan alam yang sejuk dan lokasi yang sangat luas. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman Kem, 3, Narimbang Mulia, Rangkas Bitung, Narimbang Mulia, Kec, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Demikian informasi 5 pesantren yang ternama di Kabupaten Lebak. Tertarik daftar? Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.